Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dedi Rupadi Channel. Kali ini saya akan membahas tentang pijat refleksi lengan kram atau lengan kaku karena faktor usia dan karena berolahraga mungkin salah dalam penempatan atau kurang pemanasan. Terlepas dari itu, gimana caranya? Cara pemijatannya. Tunggu jangan kemana-mana, stay di sini, tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Oke, cukup bro. Oke, lanjut sekarang, gimanakah titik-titiknya? Jadi cara pemijatannya seperti ini ya kan. Di sini kita pijatnya satu jalur ya, ini contoh yang tangan kanan kita pijat di sebelah sini langsung. Ini untuk contohnya tangan yang sebelah kanan. Oke guys, terus kita pijat di sini dan dua titik ini ya, terus ke sini. Lanjut kita pijat sebelah sini dan terus di sini ya. Dan yang di lehernya, nah pas ini ya, ini di belakang ini ya, kita urutnya dari sini ke atas seperti ini. Dari sini dua-duanya kita ke atas kan, pas ini ya, pas leher ini, pangkal leher kita ke atas. Lanjut ke lengan sebelah luar. Oke, pijatannya seperti ini di sini ya, satu arah ya kan. Ini contoh tangan yang sebelah, nanti tidak jauh beda, memang sama antara kanan yang kiri caranya. Terus pemijatan di sini ya. Terus sebelah sini. Dua titik ini ya. Dua titik ini. Satu-satu sama. Dan yang ini juga. Tengah nih, ini tengah-tengah, pas tengah-tengah, terus di daerah ini untuk mengatasi lengan kita yang kram atau kaku karena faktor usia atau terlalu banyak olahraga atau diporsir seperti halnya angkat barbel, pasti kram atau kaku. Dan yang terakhir kita pangkal leher di atas langsung ke bawah, di sini ke bawah, dan di sini ya, di sini ke bawah sampai ke sini komplikat berbarengan ya, yang kanan dan kiri dari tulang leher, maaf, dari pangkal leher ke bawah itu ya kan. Oke, sini nanti untuk sekian tutorial yang singkat ini, mudah-mudahan paham dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kurang memuaskan, silakan di kolom komentar atau mau kritik dan saran silakan, atau yang mau menambahkan silakan, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Oke. Semoga bermanfaat. Dedi Rupadi Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.